Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ahmad Zaki Official. Masih ada di game Free Fire tembak bebas ya. Di sini saya ingin bocorin updatean terbaru. Bocoran Free Fire ada 3 hal yang ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Jadi yang pertama itu ada di tanggal 14 teman-teman. Di sini ada event baru ya, katana gratis. Kemudian ada emote baru gratis login ya. Nah, di tanggal 14 itu ada apa? Langsung saja kita pakai trik dari panutan kita ya, panutan saya Mas Mazing. Mungkin dia juga akan bikin video ini. Oke, kita di tanggal 14 kita majuin tanggal. Nah, untuk majuin tanggal ini yang bisa itu hanya akun Facebook ya. Akun Free Fire yang login Facebook. Untuk yang login dari Google tuh nggak bisa. Jadi kalau kalian mau mencoba harus pakai akun yang login Facebook. Di sini kita akan majuin ke tanggal 14, ada apa kira-kira? Oke. Sebentar, ini saya rotasi. Nah, kita langsung majuin ke tanggal 14, teman-teman. Sekarang baru tanggal 10. Kita majuin tanggal 14. Oke. Kemudian kita kembali. Dan di sini sistem sesi kadaluarsa. Ini jangan diklik oke ya, tapi diklik kembali. Nah, seperti ini. Ternyata di sini ada hyperbook terbaru ya, teman-teman ya. Di sini tulisannya belum tersedia. Jadi hyperbook nanti akan hadir di tanggal 14, teman-teman. Tampilannya bisa dilihat di lab ya. Ini. Kalian hyperbook ini nungguin apa, teman-teman? Kalau saya sih nungguin skin Groza-nya ya. Lumayan. Kalau untuk emote-nya sih biasa aja ya. Ini biasanya harganya 100 diamond, bisa dibeli di shop ya biasanya. Nah, ini akan muncul di tanggal 14, teman-teman. Ini ya, di sini bisa dilihat ya, di bawah big day ini ada hyperbook runestone ya. Oke, kita lanjut ke bocoran yang kedua, teman-teman. Ini saya sudah eksperimen ya, tanggalnya sudah saya maju-majuin. Tanggal 13, 12 tuh belum keluar. Jadi keluarnya tuh tanggal 14. Kemudian kita lanjut ke tanggal 17, teman-teman. Kira-kira ada apa di tanggal 17? Langsung kita majuin tanggalnya. Di tanggal 17 April ya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung majuin ke tanggal 17. Kemudian kita klik back kembali dan kita lihat ini jangan di oke tapi diklik kembali juga. Dan kita lihat di sini tanggal 17 ada M1887 mata elang ya, ada shotgun ijo mata elang, teman-teman. Ini kalau diklik mungkin masuknya ke token tower atau di token ring ini ya, atau enggak di luck royal biasanya ya hadirnya nanti. Ini untuk shotgun terbaru ya, akan hadir di tanggal 17. Ini sudah saya cek tanggal 16, tanggal 15 belum ada, dan adanya tanggal 17. Teman-teman bisa cek ya, bisa majuin tanggal sendiri. Dan kemudian bocoran yang ketiga ada di tanggal 20 ya, hari Kamis. Tanggal 20 kita langsung cek ada apa ya di tanggal 20 April, teman-teman. Langsung kita ke bagian tanggal dan waktu, kita langsung majuin di tanggal 20 ya. Ini hari Kamis, teman-teman. Oke, langsung kita back saja ya. Kita back. Dan sesi kadaluarsa jangan diklik oke, klik back saja kembali ya. Kok nggak bisa? Oh ya, ini kembali. Kemudian kita buka lagi event di sini.
Dan ada mystery shop ya teman-teman. Jadi mystery shop untuk yang bertanya-tanya itu akan hadir di tanggal 20 April hari Kamis ya teman-teman ya. Mungkin infonya seperti itu. Kalau kalian pengen lihat langsung silahkan coba saja sendiri. Itu jangan pakai akun Google ya. Kalau pakai akun Google nggak bisa, harus pakai akun Free Fire yang login via Facebook ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk bocoran kali ini ada, saya ulas lagi, ada Hyperbook Rempek, apa bukan rempek, Hyperbook Runestone, Runestone Hyperbook tanggal 14. Kemudian ada shotgun M1887 mata elang tuh tanggal 17, dan mystery shop mungkin spesial Ramadan ini ya tanggal 20 April ya, sebelum lebaran ya, kayak gitu teman-teman. Bocoran terbaru Free Fire ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng-lonceng notifikasinya, serta tonton juga video-video saya yang lain yang ada di channel ini. Terima kasih yang sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, tanggal 20 berarti. Ini nabung diamond dulu ya, nabung dari membership. Kalian harus beli membership dulu biar diamondnya terkumpul ya.